Lihat deh, lucu banget ulang tahunnya. Iya, lucu banget, Masya Allah. Mau gak? Mau dong, lagi kan gak boleh tolak. Emang tahun kamu kapan dah? Tanggal 1 November. Wah, bentar lagi dong. Iya dong. Oke. Mas, gue ngomongin apa nih? Ini yang bisa tau aku kan lucu banget biasanya. Mas, gue liat juga. Kamu kan mau kasih kue ke aku juga apa kayak dia? Emang kamu mau sekarang? Bukan, tanggal 1 November nanti. Oh, 1 November berarti Scorpio. Hah? Apaan deh maksudnya? Iya kan, orang kan November kan? Scorpio dong berarti. Astagfirullah, zaman sekarang kok masih percaya zodiak sih? Iya nih, padahal gak bermanfaat banget tau. Kalian tuh gitu, padahal dari zodiak kita bisa tahu kepribadian kita tuh kayak gimana. Ya Allah, itu dosa besar banget tau. Kok kamu bisa percaya begituan sih? Emang dosa besar ya kayak sama zodiak? Eh, teman-teman, kalian tau gak sih dosanya sebesar apa kalau kalian percaya sama hal seperti itu? Enggak. Sumpah. Kalian dengerin baik-baik ya, kalau kalian percaya sama kayak gitu, bisa-bisa saat kalian berpuluh hari tuh gak diterima. Hah? Seriusan? Iya, terus juga itu termasuk syirik tau, haram pula hukumnya. Ih, aku gak tau loh ya, kalau yang kayak gitu aku gak tau, aku cuma liat doang. Sama aku juga, aku liat cuma buang waktu aja, ternyata dosa besar banget juga ya. Ya udah, mending buang deh jauh-jauh pikiran perbintangan kayak gitu, terus kita mendingan tobat. Ya siapa pasti lakukan itu, soalnya kan serem banget kan, udah syirik, dosa besar pula kan. Yaudah ya, kita mendingan minta ampun sama Allah, terus janji dia gak bakal mikirin kayak gitu lagi. Siap, gila. Kamu jangan lupa nanti ya, ulang tahunnya buat aku. Iya.